Halo guys, ini di sini kita di Pekor lagi ya. Terus di sana tuh ada mie ayam 5.000. Kita mau cobain ya mie ayamnya. Enak apa enggak tuh? Tuh ada mie ayam 5.000. Oke, kita cek ya mie ayamnya ya. Guys, mie ayamnya guys 5.000 aja, yang murah-murah aja. Bang, masih ada mie ayamnya bang? Beli dua lah, nyobain. Jual bakso juga ya? Ini guys, mie ayam gocengannya guys. Murah meriah aja guys. Bang izin ngeliput ya bang ya? Ya boleh. Boleh ya bang. Nih guys, kalau mau cari mie ayam yang murah-murah, di sini aja nih gocengan. Dua. Wih, kayaknya ramai bener tadi. Jadi penasaran juga, pengen nyobain. Udah lama buka? Baru seminggu. Oh, belajar di kios. Kita mau nyobain nih mie ayam 5.000 aja. Rame kayaknya di sini bang, apalagi malam minggu, hari minggu ya. Biasanya habis jalan sih biasanya bang. Habis jalan ya? Biasanya jalan yang hari ini. Tadinya dagang di mana? Enggak, kalau saya tadinya dagang somai. Oh dagang somai, jadi tadinya somai. Makanya dagang ini ya. Iya, agak ketakutan. Alih profesi dulu. Alih profesi jadi mie ayam dan bakso. Iya. Ayam ya. Tuh guys, banyak yang beli guys. Tuh mangkoknya aja udah berteret tuh. Satu, dua, tiga, empat, ada lima nih nunggu. Unik ini guys, cuman 5.000 jadi rame banget mie ayamnya. Ya udah, oke. Sekarang ini yang dicari murah kenyang. Lagi musim gocengan. Orang tuh nyebut gocengan tuh gampang. Ah goceng gitu. Lagi musim gocengan. Pulang ke mana bang? Wartawan. Oh wartawan. Ada wartawan sana ya. Jadi
tuh guys. Berarti kalau kemarin lebih ramai lagi ya? Ya, sama aja. Sama aja. Juga ramai ya, ramai sepi ya. Namanya dagang ya, yang ramai dan sepi ya. Oke guys, nanti kita cobain ya mie ayamnya yang 5.000 nya gimana rasanya. Cuman goceng ya? Nyusu terus yang ini. Enak? Kurang pedes. Rewet. Karena sambalnya habis gitu. Itu sambal. Tuangin aja tuh. Gimana? Ya, kok rasanya pas? Rasanya pas. Mie-nya juga enggak terlalu mateng. Ada sawitnya, Shay. Iya ya, harusnya ada naya, namanya goceng, beli sawit sendirilah. Soalnya mungkin 5.000 namanya itu. Boleh bawa selada kalau kesini ya. Untuk makan mie ayam itu. Ini tuh porsinya pas. Porsinya pas. Terus harganya murah. Irit lah ya. Irit kantong. Dan itu ini tuh memang roti nade. Protenannya rasa ayam. Rasa ayam. Oke guys, paling itu dulu aja video kita ya. Review mie ayam 5.000, murah meriah. Pas di kantong. Terus enak juga mie ayamnya. Tadi udah nyobain juga. Mantap ya. Bagi anak-anak kos yang budgetnya low boleh kesini. Murah meriah, cuman 5.000-an sudah kenyang. Oke guys, itu dulu aja ya. Review kita. Video kita untuk makanan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih guys.